Apabila dituduh syirik, saya malu. Apabila saya dimalukan, saya akan saman. Saya bukan bomoh tepi jalan atau bomoh kampung. Sepatutnya perkara ini kita bincang dahulu. Begitulah kenyataan Ibrahim Azin atau Raja Bomoh yang telah berbincang dengan Peguam untuk menyaman malu kepada pihak-pihak yang menuduhnya demikian. Sebelum kita lanjutkan dengan berita kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Ibrahim memberitahu dia sudah dipanggil Jabatan Agama Islam Perak berhubung ritual tolak musibah banjir yang dilakukannya di sini kemarin. Bagaimanapun, setakat ini belum dihubungi pihak JAIB untuk memberi penjelasan mengenai ritual yang dilakukannya itu. Saya kesal kerana JAIB terus menjatuhkan hukum bahawa perbuatannya itu bercanggah dengan ajaran Islam. Saya memang tunggu dia panggil saya. Tapi kenapa dia jatuh hukum awal-awal mengatakan ini syirik khurafat? Bolehkah macam itu? Sepatutnya jumpa saya berbincang dan beritahu perbuatan ini salah, mencegahnya. Jadi saya boleh minta maaf kesilapan saya. Tapi awal-awal lagi sudah kata ini syirik khurafat katanya. Menurutnya berikutan tuduhan ritual yang dilakukannya itu syirik, beliau mahu membawa perkara itu ke mahkamah dan menuntut RM300 juta. Menurutnya beliau telah membuat laporan polis di sini semalam mengenai ritual yang dijalankannya itu. Katanya dalam laporannya, beliau menyatakan ritualnya itu tidak mengaitkan atau mengkritik mana-mana pihak. Semalam JAIB berkata akan membuka kertas siasatan terhadap Ibrahim berkaitan upacara yang bercanggah dengan ajaran Islam di dataran JPS di sini.